Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini aku seneng banget karena paket aku sudah datang dan aku bakal unboxing dan spill ke kalian. Aku beli paket apa sih? Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan saya pastiin kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku, ke kalian gak ketinggalan video-video. Hari itu aku seneng banget karena paket aku yang segede gaban itu sudah datang. Dan aku bakal unboxing dan spill dan share. Oke guys, langsung aja aku bakal unboxing paket aku. Ini dia paket aku segede ini, segede ini paket aku bakal unboxing isinya apakah sesuai dengan. Oke guys, sebelum unboxing ini tuh aku beli beauty case di Shopee itu seharga 1,7 dan aku bakal kasih lihat ke kalian apakah 1,7 itu worth it dengan yang barangnya, sesuai dengan barangnya dan kualitasnya apakah sebenarnya. Aku tuh pengen beauty case tuh sudah lama banget dan akhirnya aku baru bisa beli. Ini aku belinya termasuk cepet loh, baru 3 hari yang aku beli tuh 2 hari udah nyampe. Ini cepet banget. Semoga aja packagingnya aman. Karena dalamnya ini tuh ada kacanya guys. Jadi kacanya gitu. Jadi aku takut banget kalau kacanya tuh sampai pecah. Jadi. Oke langsung aja. Rodanya itu di atas.
Ini sudah selesai aku buka kardusnya. Ini masih di bubble wrap. Semoga aja aman untuk isinya ya guys. Oh my gosh, cakep banget. Kita coba. Aku sebelum dinyalain guys. Terus dinyalain. Cakep banget. Super. Ini tuh part tersatisfy banget ngelopekin ini guys. Okay.
pakai itu video unboxing aku ya, beauty care dengan harga 1,7 juta. Worth it banget sih, aku puas sama barangnya. Jadi itu ada ini ukuran L ya, 50, 40 sama 30. Nah, ini tuh kelebihannya tuh kayak ada lampunya tuh ada 6. Terus ada bluetoothnya, ada bluetooth speaker. Terus untuk kakinya tuh 4 ya, aluminium. Dan bisa dipanjang pendekin. Dan untuk kualitasnya sih kokoh sih kayaknya. Kokoh banget. Wah sih sama hasilnya. Untuk beauty case ini sih cocok sih buat pemula gitu, yang kayak aku. Aku seneng banget karena bisa beli beauty case ini. Nanti lanjut aku bakal isinya. Aku bakal beli produk-produk makeup lainnya. Dan aku bakal ngembangin passion aku, yaitu makeup. Jadi aku happy banget punya ini, biar tambah semangat. Oh ya, mungkin kalian yang pengen tahu aku beli di All Shop mana, nanti aku bakal cantumin di deskripsi aku ya. Aku beli di toko Oren. Di situ aku bakal cantumin linknya. Kalian bisa beli beauty case ini. Di situ macam-macam banget ukurannya, ada yang S, ada yang L. Ini aku belinya yang L warna gold. Di situ udah ada free papan nama, jadi ada plat namanya gitu. Jadi biar nggak ketuker sama yang lain. Dan mungkin buat kalian yang pengen jadi mau pemula, bisa banget beli beauty case di sini. Karena aku belinya di sini juga. Ini dulu ya video singkat dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa like, comment, dan share ke sosial media kalian. Karena kalian nggak ketinggalan video-video.